ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini anu ya, aku sharing. Ini kan hari ini aku oleh pesanan orderan ayam penyet. Nah, kan kebetulan juga kan ayam penyet ya. Ayam lalapan wis. Nah, ini aku oleh orderan. Nah, sambil ngedong anak, ini aku goreng ayam. Nah, terus mari goreng ayam, iki engko mari. Oh iya, iki kan lek ngeterno pesenane kan engko jam 5 ngono. Nah, iki pesenane iku 200 biji rek. Nah, 200 biji iku yo alhamdulillah setiap hariku ono ae ngono wong pesenan. Aku kan dodolane kan ndek omah. Roman ngono tak online no. Nah, iki ayame. Ayame iki tak goreng. Tak sambil gendong anak juga. Nah, terus nah iki ayam sing wis mari tak goreng. Iki ayam gorengi sebagian durung kabeh. Ya to durung kabeh. Iki dadi ini ayam sing wis mateng to. Nah, terus mari ngono. Iki kok lek mari goreng, aku yo nyepak-nyepakno sing liyane barang. Nah, iki wis tak irisi tomat, timun. Timun iki enggak tak ilaki yo kulite ben ketok ayu ijo ngono. Nah, iki iwak. Iwake enggak tak goreng ape. Kurang mari soalnya lek goreng make, pesenane kan 200 nah. Ya toh. Nah, iki contohnya ayam sing wis mari digoreng. Aku lek goreng enggak garing-garing nemen, soalnya kan mulai kuwaring mamen gak enak, soalnya jaluke pelanggane ngono, gak usah terlalu garing nemen. Aku yo request sesuai ngerjakno sesuai request ngono rek maksudnya. Nah, iki akhirnya aku wis tak cetaki yo to. Mau pas nyetaki gak sempet nduk video soalnya yo ngerti dhewe aku anak-anak cilik ruwewel kayak aku yo diwangi anak-anakku barang sing gede-gede mau. Nah, iki wis mari kabeh. Isine iku sak kotak iku ayam goreng, lalapan terus karo sambel karo sego. Nah, regane iku 6.500. Iku lek digawe wong sitok sih wis wareg sih. Bagiku ya wareg, soalnya aku mamku gak wake masih aku lemu ngono. Wis. Nah, terus mari ngono lek wis mari ngene iku dilungkas dinterno. Nah, ngono lho rek iki ceritaku ya, di mana aku iku di rumah sebagai ibu rumah tangga dodolan online. Ya wis rek ya, terima kasih.